konser mesin, saya Jufki Rahmat. Sekarang lagi di acara IMX 2023 di JCC Senayan Jakarta. Kita mau bahas salah satu mobil modifikasi yang ada di IMX 2023, yaitu Honda S2000. Nah, Honda S2000 ini kelihatannya mentereng banget ya, dengan warna yang kuning, terus white body kit. Nah, di video ini kita bakal bahas lebih detail modifikasi yang ada di Honda S2000 ini. Oke, kawan saya mesin, sekarang kita udah sama mewakili owner dari Honda S2000 ini dengan Mas. Saya Gilang, salam kenal semuanya. Salam kenal. Mas Gilang dari Garasuan ya? Iya, kita dari Sebor, perwakilan dari Garasuan. Yang hari ini kita hadir ada 3 mobil di IMX 2023. Oh, bawa 3 mobil? Ya. Wah, apa aja nih? Ada S2000, ya. Ada M336 di sebelahnya, okay. Sama di balik bootnya Belkot ini ada F05 Faris. Wah, Garasuan memang selalu deh. Kawan-kawan mesin, kalau suka ke Car Meet kayak Morning Drivers Club atau Find Your Parking Spot, rasanya nggak mungkin nggak tahu ya Garasuan ya, karena suka datang dengan mobil JDM-nya ya. Sejauh ini kita sebisa mungkin hadir gitu buat nyapa teman-teman komunitas, karena emang kita juga lumayan aktif di komunitas, jadi ya tak kenal maka tak sayang kan gitu. Mantap. Oh ya, ini mobil apa, Honda S2000 ya. Ini kelihatannya wah mentereng banget ya, dengan warna kuning, white body. Mungkin bisa dijelasin mengenai modifikasinya, Mas? Yes, jadi ini secara overall mobilnya ini pakai kiblatnya tuh Spoon Sport S2000. Jadi ini complete kitnya dari Spoon. Oh, satu set gini ya? Ya, kalau pernah lihat mungkin waktu itu sempat ada Axis yang Spoon S2000 warna kuning punya pengepul mobil. Oke. Okay. Itu basicnya mirip, tapi emang Spoon sendiri ngelahirin ada dua bumper, dua jenis tipe. Oh. Ada yang seperti ini, okay. Bawahnya lebih polos. Hah? Ada juga lebih yang aero lagi. Aero lagi. Ya. Waktu yang kayak punya pengepul ya? Ya. Wih, mantap. Jadi udah satu set gini ya? Iya. Termasuk atapnya ini ya? Iya, bumper, okay. Atap, diffuser belakang, sama bumper belakang. Dan spionnya. Oh. Honda S2000 ini kan biasanya convertible ya, ini berarti udah fix ya? Iya, ini jadi hardtop. Wah, jadi hardtop. Wah, biasanya kan kalau S2000 convertible ini udah benar-benar jadi coupe ya? Betul. Jadi coupe. Oh ya, Mas, mungkin boleh lihat ininya nggak, sampingnya gitu, kayak gimana sih? Iya, kalau dilihat di samping, ya. Ini yang jelas velgnya juga udah Spoon. Velgnya Spoon, bannya? Terus bannya Toyo R888R. R888R. Oh ya. Oke. Okay. Terus suspensinya pakai coilover dari Aragosta. Oh, dari Aragosta. Terus ini yang kelihatan juga aero Spoon mirror. Aero Spoon mirror. Oh, ini ya. Spionnya. Oke. Okay. Sisanya sih udah sih cuma Spoon wiper gitu-gitu doang. Oh, ini udah full Spoon ya temanya. Full Spoon. Wih, gila. Buat consumption yang belum tahu, Spoon itu tuner spesialisnya Honda. Dan ada Mugen, ada Spoon. Ya. Ya, ini salah satu contohnya. Dan Spoon itu bukan cuma S2000 ya. Ya, ada NSX kalau nggak salah, ada Civic Type R. Ya. Bahkan Jazz pun ada ya kalau nggak salah. Ada. Nah, ini apa garapan apa tuner spesialis Honda nih, Spoon. Spoon sendok. Ya. Mungkin lihat belakangnya. Boleh. Ayo langsung mesin kita lihat. Wih, gila, udah kayak mobil balap aja nih, ada apa namanya, kayak apa, rivet-rivet gini. Iya, jadi kalau di bagian belakang ini emang bedanya si hardtopnya ini dia cenderung ada kayak pantat kayak gini. Oke. Jadi sekilas mirip RX7 gitu kan. Iya. Modelnya kayak coupe gitu ya. Bikin coupe. Yang bikin agak heboh tuh di bagian bawah. Hah? Termasuk si diffuser sama knalpotnya ini. Wih, gila. Kebayang nih kalau sampai digas, bung ya kayak apa. Betul. Wah, gila. Ini ada, oh ini salah satu yang garap XS juga ya? Ya, untuk mesin kita percayain sama XS. Kita build-nya di XS. Karena ini mesinnya nggak standar. Kita udah refresh overhaul semua.
pompanya di bagian mesin, terus kita nambah force induction tuh kita pakein AKS supercharge. Oh, ada turbo, ada supercharge. Oh, supercharge. Oke, oh, oke. Okay. Ini kan eksteriornya nih, kalau interiornya boleh lihat nggak? Boleh. Oke, okay, yuk. Luar biasa sekali. Jangan kalah tepuk tangannya dong. Interiornya udah racing banget nih. Ini joknya apa? Ini joknya spoon bucket seat. Oh, spoon bucket seat. Ya. Terus steering wheels juga udah pakai spoon, shift knobnya pakai spoon. Ya, seperti inilah gitu. Sampai interiornya pun full spoon. Betul. Wah, gila. Full spoon, single tuner. Jarang-jarang nih kayaknya. Ya. Wah, gila-gila. Ini steernya. Terus, oh ini ada, oh ini bukannya steel plate-nya. Steel plate-nya. Oh, ini Recaro ya ininya? Spoon by Recaro. Oh, spoon by Recaro. Wih, gila ini full spoon ya. Wah, ini ada audionya atau? Ini ada tapi minimal aja sih. Oh, minimal aja, standar aja. Nggak bisa dibilang SQ banget juga, enggak. Tapi ya udah, yang penting bisa buka Google Map saat jalan, ya kan? Terus bisa dengerin lagu atau radio, ya minim-minim aja lah, cuma buat menghibur aja gitu. Oh ya, boleh lihat ininya nggak? Mesinnya? Boleh. Nah, ini dia nih yang ditunggu-tunggu, mesinnya nih. Wes gile nih. Satu yang enggak sebut tadi juga salah satunya kapasitasnya juga by spoon. Oh, kapasitasnya by spoon ya. Ini karbon yang dicat. Oh, karbon yang dicat. Iya. Oh, jadi oh ini karbon fiber ya. Iya. Oh, enteng ya berarti. Ini partnya apa aja? Ini mesinnya apa? Mesinnya kan basicnya emang bawaannya S2000 F20C itu. F20. Okay. Ya, terus ini kita ada rubah intake. Oh, ini intake-nya nih. Ya. Terus throttle-nya juga jadi lebih gede, sama kita ada fabrikasi beberapa piping yang bahannya titanium dengan burn finishing kayak gini. Oh. Terus untuk filter udara kita pakai ARC ya, karena emang sebenarnya nggak ekstrim banget sih gitu kan. Ekstrim. Tetap pengen power yang instan, nggak nge-lag kayak turbo gitu aja, sekadar gitu aja. Oh, makanya kenapa pakai supercharge? Oh, ini supercharge ya? Iya. Kayaknya jarang-jarang nih sudah dipakai supercharge. Iya, tapi ya sesuai harapan. Oh, sesuai harapan. Tenaganya jauh lebih dewasa lah gitu. Oh. Tenaganya berapa setelah di-upgrade? Di angka 200 sedang. Angka 200-an. Ya. Ya itu sedang lah. Apalagi ini pakai supercharge ya. Wah, ini kayaknya kalau supercharge biasanya kan suka ada dengungannya itu yang pas gitu ya. Tapi ini nggak seterlalu kenceng kayak biasa-biasanya. Oke. Okay. Tapi ya sekilas kayak mobil NA lah kalau lagi lewat. Oh, kayak mobil NA. Cuman ya apa ya, lebih ngisi aja gitu ya. Kayaknya salah satu keunggulan supercharge tuh lebih apa terus direct gitu, konstan ya gitu. Kalau turbo kan ada ya, nge-lag-nya kadang ya, gitu kan. Bawah kosong, atas baru nendang gitu kan. Ini jadi kayak parsial sama VTEC-nya. VTEC-nya pun juga nyala di angka RPM 5300, 5400-an gitu. Jadi supercharge, VTEC, supercharge lagi. Wih, gokil. Supercharge. Iya. Jarang-jarang loh ini. Sisanya sih kalau di mesin ya tinggal perintilan-perintilannya aja, kita pakai dari merek Renegade ini. Oh. Karena dia cocok sama finishing piping yang kita bikin. Kayak oh, titanium-titanium gini, ini cover busi, cover ini. Oh, cuma gitu aja sih. Biasanya ini mobil dipakai apa hari apa buat weekend doang apa trip apa? Ini lebih ke acara aja sih gitu. Oh. Tergantung antara meet up atau event seperti ini atau jalan-jalan malam kayak gitu aja. Oh, buat apa refreshment ya? Iya. Karena kalau buat daily kebayang gimana. Di bawahnya sebenarnya enggak susah, tapi lebih ke sayang. Iya, sayang itu masalahnya. Oke lah, enggak susah tapi sayang ya. Gitu. Ya mungkin ketemu mobil ini pas meet up aja kali ya. Meetupnya udah kebayang apa nih kira-kira setelah Vanier Parking Spot? Bulan depan ada yang seru lah. Bulan depan ada yang seru dari kita. Oke, okay. Jadi tunggu yang serunya yeah nih dari Garage One. Karena kalau ada Garage One, mobilnya udah pasti bagus lah. Pokoknya di follow aja kita di akun sosmed, ada di Instagram kan, @garageone.id, sama di tim garageone.id. Itu kita ya update lah ketika nanti kita mau ada acara apa, kita bakal announce di sana. Oke, okay, ditunggu acara yang seru dari Garage One ya. Nah, kalau selain mesin, kalau mau lihat mobil ini, tunggu aja ya acara dari Garage One ya. Oke, okay, Mas. Aduh, terima kasih banget ya. Mungkin next-nya bikin kontennya di Garage One. Soalnya kalau ada Garage One tuh mobilnya bagus-bagus. Jadi biar lebih afdol kontennya di sana. Oke, okay, kalau selain mesin kita udah bahas
Honda S2000 yang ada di IMX 2023. Gimana nih menurut kawan Sign Machine? Apapun pendapatnya, tulis aja di kolom komentar ya yang ada di YouTube ini. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa di klik like, subscribe channel YouTube soundmachine.com. Kalau kawan Sound Machine punya komentar, pertanyaan, atau apapun itu, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa di like juga akun Facebook soundmachine.com, di follow juga akun Instagram soundmachine.com. Pantau terus website soundmachine.com untuk informasi otomotif terkini. Oke, makasih udah nonton. Ultimate 2023, apakah S2000 atau Evo? Silakan dewan juri boleh maju ke tempat dan diumumkan. It's a garage one car, right? Yeah. The Honda S1000. Congratulations! Yeah. Congratulations! Kamu boleh maju ke sini. Kembali silakan.